Oke, selamat datang di channel saya yang DSP2. Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara stop langganan paket dari 98852 di kartu Telkomsel. Nah, langganan ini adalah langganan SMS penyedot pulsa. Jadi jika teman-teman punya pulsa bakalan disedot hilang habis ataupun berkurang. Jadi solusinya kita stop saja langganannya agar pulsa kita itu aman. Nah, untuk menyetop langganan ini kita harus masuk dulu ke menu panggilan. Kemudian kita panggil bintang 500 pagar. Panggil ya guys. Tunggu prosesnya, nanti dia sampai muncul menunya. Nanti dia kalau sudah muncul menunya, kita pencet yang cek langganan, itu dia nomor 7. Kita kirimkan yang nomor 7. Kirimkan. Masalah sambungan tidak valid, kita pencet OK. Kita ulangi bintang 500 pagar, kemudian panggil. Nah, di sini kita pencet cek langganan, yaitu nomor 7, kirimkan nomor 7. Anda memiliki layanan aktif. Di sini kita pencet nomor 1 dan kita kirimkan yang nomor 1. Apakah Anda ingin berhenti berlangganan? Kita pencet iya, yaitu nomor 1 dan kita kirimkan yang nomor 1. Terima kasih sedang diproses. Nanti ada SMS masuk Anda telah berhenti. Tandanya kita sudah berhasil stop dari langganan paket 98852 dan pulsa kita akan aman. Begitulah caranya. Semoga bermanfaat. Dadah guys.